warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Kekotul Aini, saya dari kelompok 2, kelas PS3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis Islam. Manajemen berasal dari kata man dan age, yang dalam bahasa Inggris berarti usia untuk menjadi seorang laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Karena secara historis laki-laki memegang tanggung jawab besar untuk mengelola bisnis keluarga dan seluruh kewajiban keluarga selain bisnis. Dengan kata lain, laki-laki sebagai tulang punggung keluarga. Sedangkan dalam perspektif Islam, manajemen merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan untuk memudahkan dalam implementasi Islam di kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Faizal Rifai, Amri Nuruddin, dan Faris Ananda Arfa dan Faisal Ananda Arfa menyatakan bahwa manajemen dalam perspektif Islam dibagi menjadi dua pengertian, yakni sebagai ilmu dan sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen tidak berkaitan dengan nilai dan peradaban, sehingga hukum mempelajarinya merupakan fardhu kifayah atau tidak diwajibkan bagi semua orang. Sedangkan sebagai aktivitas, manajemen merupakan salah satu bisnis yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Manajemen dalam Islam bersifat universal. Apa itu universal? Yaitu di mana sistem bisnis Islam dapat diterapkan di semua negara. Dalam hal sebagai berikut. 1. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan jasa kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja. Yang kedua adalah menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bisnis Islam atau sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Yang ketiga adalah menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan pemberian jasa yang dipercayakan kepadanya. Dengan kata lain, jasa yang diberikan itu sesuai dengan imbalannya. Manajemen bisnis Islam. Bisnis Islam merupakan unit usaha dalam menjalankan usahanya itu berpatokan kepada prinsip syariah Islam dan beracuan kepada Al-Quran dan Hadis. Prinsip syariah Islam merupakan dalam menjalankan praktik bisnis mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya cara bermuamalah dalam Islam, seperti menjauhi praktik yang bersifat riba atau bunga, zoom atau merugikan orang lain, dan jahalah atau ketidakjelasan, serta praktik bisnis yang dapat menzalimi orang lain. Kesimpulannya adalah, manajemen bisnis Islam merupakan kegiatan manajemen atau pengelolaan yang sesuai dengan prinsip Islam dan beracuan kepada Al-Quran dan Hadis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.